Shalom, saya Irjen Pol Dr. Nes Paulus Waterpau, Kapolda Sumatera Utara, bersama seluruh staf dan juga Bayangkari, Polda Sumatera Utara mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2017 dan untuk umat Kristiani dan juga untuk khusus seluruh umat, selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2018. Kiranya damai Natal dan juga tahun 2018 membawa kebahagiaan bagi saudara-saudara dan kita semua. Tahun 2018 adalah tahun politik, untuk itu saya juga menyampaikan agar saudara-saudara semua yang ada di Sumatera Utara khususnya, song-songlah tahun ini dengan penuh kebahagiaan dan juga ikuti semua ketentuan, aturan yang berlaku dalam era tahun politik ini. Mudah-mudahan dalam tahun 2018 nanti kita semua bisa menjalankan tugas amanah dan kepercayaannya dengan baik. Baik kami sebagai pelaksana tugas keamanan bersama TNI yang ada di Sumatera Utara maupun penyelenggara pemilihan sendiri maupun juga masyarakat sebagai pengikut pemilihan pilkada yang akan datang. Gubernur maupun kepala daerah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam Tribrata.